Enak betul jadi teman Ruben Onsu. Kalau tidak percaya, tanyakan kepada Ivan Gunawan. Di ulang tahun ke-37 akhir Desember nanti, Igun mendapat hadiah spesial. Ruben Onsu telah menyiapkan tiket pesawat pulang pergi serta penginapan selama 5 hari di beberapa kota di Italia. Jadi saya akan liburan ke Roma. Saya mendapatkan tiket akomodasi semua dari Ruben. Terima kasih Ruben. Jadi kita akan berangkat besok. Nah di Roma saya akan photoshoot dan segala macam. Hadiah ulang tahun dia kan. Kan dia ulang tahun pas di situ. Ya daripada beli yang lain-lain gitu. Apa memang request dari Kak Ibu sudah atau Koko Ruben yang inisiatif kasih ke Roma sendiri? Enggak, pas pada saat itu dia itu belum ke Italia, dia kalau nggak salah cuma London deh. Jadi dia itu pas memang dia mau muter, dia tuh ke Italia dulu, pokoknya dia pulang dari London aja gitu. Ya kan gue cuma terima bilnya doang, gue nggak tahu dia ke negara mana. Saya semuanya kan istri saya ngatur sama adik saya. Nah dia juga sendiri saya emang nggak tahu apa-apa tiketnya ininya gitu si Igun. Semula Ruben menawarkannya untuk memilih negara tujuan. Pada akhirnya Igun ikut serta bersama rombongan. Sesuai jadwal, mereka akan melewatkan malam pergantian tahun di kota Milano. Iya, dari gift dari Ruben, alhamdulillah. Naik bisnis kelas, enak deh pokoknya. Selain mengajak Ivan Gunawan, liburan akhir tahun mewah ini juga menyertakan seluruh anggota keluarganya. Sementara itu, di saat bersamaan, sebanyak 50 karyawan di bisnis kuliner juga diberangkatkan ibadah umroh. Melisik anggaran yang harus dikeluarkan untuk perjalanan ke Eropa dan Tanah Suci, diperkirakan belasan miliar keluar dari kantong komedia dan presenter ini. Enggak lah, enggak fantastis. Ya sesanggupnya, kalau enggak sanggup juga saya enggak maksa gitu. Sesanggupnya aja gitu. Berbeda dengan dua sahabat yang akan menikmati malam pergantian tahun di Benua Biru, Ayu Ting Ting justru memilih tetap di Depok. Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, pedangdut dan presenter ini menolak semua tawaran manggung. Ayu selalu memprioritaskan dekat dengan keluarga. Nggak kemana-mana, saya sih ngumpul aja sama orang-orang rumah. Ada perayaan khusus nggak? Atau mungkin ambil job? Nggak ada. Alhamdulillah job sudah lancar semua. Udah enak. Jadi tahun ada rencana apa ya? Nggak ada rencana apa-apa, Mas. Paling ngajian doang di rumah. Tapi biasanya memang kan Bilqis punya ada keinginan tahun ini enggak, dia enggak pengen apa-apa, dia cuma pengen nginep di hotel doang udah. Dia enggak pengen yang jauh-jauh. Tidak ada tendensi apa-apa, tidak pula ada ritual khusus menyambut pergantian tahun. Keinginan berada di rumah semata karena ia ingin santai dan menikmati kebersamaan dengan keluarga. Mana? Maksudnya berdoa yang ya, nyantai di rumah aja. Warna-warni campur aduk susah senang. Dirasakan semua, mudah-mudahan tahun 2020 lebih baik lagi semua. Pencapaian mungkin yang sudah tercapai atau belum tercapai yuk. Yang belum tercapai, mudah-mudahan nanti bisa tercapai di 2020. Bisa konsernya semua dengan lancaran. Sukses, rame gitu aja.